Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan dua pejabat Polri, yakni Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Hendra Kurniawan, serta Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Penonaktifan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, merupakan tindak lanjut atas gelar perkara kasus kematian Brigadir J di rumah Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Permintaan kuasa hukum Brigadir J untuk otopsi ulang akan dijadwalkan segera setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan terkait rekaman CCTV di lokasi kejadian, saat ini masih dalam pemeriksaan tim khusus investigasi. Biar tim bekerja dulu, tiap apa nanti akan kesampaikan. Kenapa? Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda.